Assalamualaikum Young Leaders. Hari ini teacher akan berkongsi cerita tentang kisah Nabi. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut yang bercakap. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil tentera-tenteranya yang terdiri daripada kalangan jin, manusia dan haiwan. Nabi Sulaiman alaihissalam yang menunggang kuda di barisan paling hadapan. Setelah semua berkumpul, mereka bergerak dalam satu barisan yang lurus. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentera-tenteranya sampai ke lembah semut. Semut-semut itu berasa ketakutan, lari bertempiaran. Lari, lari, selamatkan diri. Lari, lari, selamatkan diri. Kerana takut terpijak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentera-tenteranya. Nabi Sulaiman alaihissalam terdengar suara seekor semut yang menyuruh semut-semut lain masuk ke dalam sarang. Wahai semut-semut sekalian, masuklah ke sarang masing-masing supaya kamu tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang bijaksana menoleh ke arah semut lalu berkata, "Hai bangsa semut, jangan kalian takut. Tentera-tenteraku ini tidak akan menghancurkan tempat tinggal kamu. Semut adalah haiwan kecil yang tidak diperlukan oleh manusia." Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentera-tenteranya tetap mencari jalan supaya tidak terpijak semut-semut itu. Semut-semut itu berasa sangat gembira. Begitulah sifat kasih sayang Nabi Sulaiman alaihissalam kepada haiwan kecil ini. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, kita juga perlu melindungi dan bertimbang rasa kepada haiwan kecil. Tamat. Sekian saja cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut yang bercakap. Jumpa lagi. Assalamualaikum.